Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurlaina Zakira binti Muhammad Zulkifli, bernombor negeri C21A1994. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan seni batik di Malaysia. Bagi khusus yang kebentuk tradisional. Pengenalan bagi seni batik di Malaysia, batik adalah seni kraf tangan yang paling unggul di Malaysia. Batik juga merupakan satu jenis kain yang melalui proses menerap lilin cair dan mencelup warna. Sejak beberapa tahun yang lepas, kepentingan batik menjadi ketara sebagai pakaian rasmi terutama kepada badan kerajaan. Batik juga dihasilkan melalui dua kaedah yang utama. Kaedah yang pertama ialah melalui batik blok tangan dan melalui melukis corak batik di atas kain dan juga digelar canting. Terusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah batik di Malaysia. Sejarah batik Malaysia bermula pada abad ke-18, iaitu batik Minah Pelangi yang telah didirikan di Terengganu. Pada tahun 1911, Haji Cek Su bin Haji Ishak juga mendirikan batik di Lorong Gajah Mati, Kota Baru, Kelantan. Rakyat Melayu telah menggunakan kentang sebagai alat cap pembuat batik. Pada saat itu, teknik pembuatan batik ini hanya menggunakan teknik celup dan ikat beri nama sebagai batik pelangi. Pada tahun 1922, Haji Cek Su telah mulakan cara menghasilkan batik dengan menggunakan blok kayu ataupun dipanggil teknik batik cap. Motif batik di Malaysia telah banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Kepekaan masyarakat tradisional terhadap lingkungan telah menghasilkan motif-motif yang beraneka macam. Menurut mereka, apa sahaja yang mengandungi falsafah sendiri boleh dijadikan corak juga semestinya dan menarik perhatian. Terdapat 5 jenis motif alam yang telah digubah untuk dijadikan corak atau ragam hias yang sangat menarik. So, motif yang pertama adalah unsur flora. Flora ini berfungsi untuk menghiaskan kain batik Ella. Motif flora iaitu seperti daun, bunga, putik, pucuk, kuduk, daun dan ranting digunakan secara tunggal atau ada juga secara berterabur. So, ini adalah untuk menghiasi badan yang dapat pada batik sarung. Seterusnya, unsur fauna adalah motif kumbang, rama-rama, ayam, burung, bangau, rusa, kijang, ikan dan sebagainya adalah berkaitan dengan haiwan dan binatang. Fauna ini telah menunjukkan hubungan yang sangat erat antara persekitaran dengan masyarakat tradisional. Tetapi, ini kurang digunakan kerana ada berkaitan dengan masyarakat yang berpegang kepada agama Islam. Itu unsur batik adalah mengandungi unsur geometri. Geometri ini telah menggambarkan kepekaan masyarakat tradisional terhadap bentuk bersudut dan rupa. Kat tradisional telah banyak menggunakan rupa yang berbentuk bujur, bulat, segi empat, bintang, segi lima, kawung dan sebagainya. Kala motif-motif ini biasanya akan digabungkan dengan motif berunsur flora dan fauna. Dan itu motif benda buatan manusia. Motif unsur buatan manusia yang agak moden ini biasanya berfungsi apabila digunakan untuk hiasan batik Ella. Contoh motif unsur benda buatan manusia ialah cari ikan, layang-layang, oblong dan kampung. Motif batik yang terakhir ialah motif isen. Motif ini adalah motif mengisi untuk memenuhi kain batik tradisional atau sebagai latar belakang kepala sesuatu pola corak dikenali sebagai isen. Contoh jenis isen ialah atap, ada-ada, berangan, silapan, kereta, hari, cecek pitu, cecek-cecek, galangan, daun, mata darah, sisik-sisik, penutup, poleng dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menerangkan jenis teknik dan pembuatan batik. Yang pertama ialah teknik blok. Blok tembaga yang telah berukir dengan gaya ukiran boleh digunakan untuk mengecap. Terdapat pelbagai warna yang telah digunakan untuk membuat corak. Tiga blok yang berbeza biasanya digunakan. Blok ini mempunyai sarang tertentu. Sarang ini mempunyai jenis yang berasingan. Jenis ini akan meninggalkan titik serta garis yang khusus pada terapan lilin apabila sarang ini dicelup dengan pewarna. Tip dan corak yang lebih sempurna dan rumit juga akan dapat dihasilkan. Terusnya, teknik batik tulis. Teknik batik tulis ini banyak disukai oleh orang Malaysia kerana terdapat ciri yang kekinian, motif bebas dan warna yang eksklusif. Dapat juga disesuaikan dengan perkembangan zaman yang beralih kepada dunia moden ini. Batik tulis juga mempunyai motif atau corak yang terkirim. Selain itu, teknik batik skrin. Teknik batik skrin pada awalnya dipelopori oleh sekelompok pembuat batik di negeri Kelantan dan terus berkembang menjadi satu industri. Ia juga ekonomi. Saya akan menerangkan proses membuat batik bagi batik blok. Yang pertama, untuk melembutkan dan menanggalkan kanji, kain putih haruslah direbus dan kemudiannya akan dijemur sampai kering. Kain yang sudah direbus dan dikeringkan akan dibentangkan dengan rata di atas permukaan meja. Bahan campuran lilin damar akan dipanaskan dan permukaan blok akan dicelup ke dalam lilin cair itu. Akan lilin cair yang telah diterapkan pada permukaan kain. Kain yang telah dicap dengan lilin itu akan dicelup ke dalam bahan pewarna. Proses mencelup dan menerap warna dilakukan berulang kali dengan blok dan pewarna yang berlainan untuk menghasilkan kain batik yang pelbagai corak dan warna. Kain itu kemudian direbus dengan air yang telah dicampurkan dengan bahan debu soda.
Kain akan dicuci dan dibilas sebelum dijemur sehingga kering. Seterusnya, proses membuat batik bagi batik lukis. Pertama sekali, kain telah dicuci daripada kanji dan dikeringkan dan direnggangkan pada pemindang kayu. Tip dan corak dilakar pada kain dengan menggunakan pensil digunakan pensil 6D. Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana adalah sebanyak 60% tambah dengan damar iaitu 40% tambah sedikit minyak masak untuk melicinkan aliran lilin. Canting yang berisi lilin cair digunakan untuk melukis mengikut pola di atas permukaan kain. Bahan pewarna disapu pada pola corak. Langkah seterusnya, kain dibiarkan mengering kemudian disapu atau direndam dengan sodium silikat atau pemati warna dan dibiarkan selama 8 hingga 12 jam di tempat teduh untuk mematikan warna. Kain yang telah dimatikan warna, cuci dengan air mengalir sehingga menghilangkan bekas sodium silikat tersebut. Kain selanjutnya direbus dan dicampur dengan sedikit abu soda sehingga lilinnya hilang. Terakhir sekali, bagi proses batik lukis, kain dicuci dan dibilas di dalam air sehingga bersih sebelum dikeringkan. Proses membuat batik yang terakhir adalah proses membuat batik skrin. Leaf atau pola dilukis, dibuat dan ditentukan skema warnanya pada kertas. Pecahan pola atau corak dibuat mengikut warna. Terusnya, selongsong stensil yang diisi dengan bahan laka digunakan untuk melukis corak pada skrin. Langkah seterusnya, kain putih yang bersih direnggang diratakan di atas meja. Skrin diletakkan di atas permukaan kain dengan ditatap dan ditata dengan rapi. Seterusnya, bahan pewarna dituang pada bahagian hujung skrin. Pewarna juga disapukan dengan lembut dan rata dengan cara menarik atau menolak sebuji. Setelah siap dicetak, dijemur sehingga kering. Proses penguapan dilakukan pada kain supaya warnanya tidak luntur. Kain kemudiannya direndam dan dibersihkan di dalam air hangat yang bercampur biosoft untuk menanggalkan sisa bahan pewarna serta melembutkan kain yang dijemur. Saya akan memberitahu peralatan membuat batik dan fungsinya. Pertama, sarang atau blok bunga atau blok bunga ini diperbuat daripada logam atau tembaga yang dibentuk dan dipetri mengikut rekaan corak. Sering digunakan untuk mengecap corak di atas kain dengan menggunakan lilin. Seterusnya, meja pengecap. Meja ini dilapisi dengan span, kain kuning dan kelopak batang pisang yang telah direndam di dalam air garam selama 12 jam untuk mengecap kain. Batang batik, kuali lempir digunakan untuk memasak bahan campuran lilin. Lalu, kuali kawah gula digunakan untuk menyediakan air bagi proses menanggalkan lilin melalui cara merebus kain. Agulat cantik. Feng terdiri daripada nyamplong iaitu tempat tampungan cairan lilin dibuat daripada tembaga. Maksudnya cucuk yang tergabung dengan nyamplong adalah tempat keluarnya cairan lilin panas saat menulis batik. Adalah gagang. Gagang adalah pegangan cantik. Umumnya dibuat daripada peluh atau kayu. Bahan yang paling penting dalam membuat batik adalah lilin batik. Lilin batik adalah bahan yang dipakai untuk menutup permukaan kain menurut gambar motif batik sehingga permukaan yang tertutup tersebut menolak atau sis terhadap warna yang diberikan pada kain tersebut. Batik ini terdiri daripada campuran pelbagai gondorukum, damar, mata kucing, parafin atau dikenali sebagai putih dan kuning, lemak binatang, minyak kelapa, lilin tawon dan lilin lacin. Terusnya, sodium silikat atau pemati warna. Warna ini digunakan untuk mewartikan warna pada kain batik. Debu soda. Debu soda digunakan untuk menguji lilin yang terdapat pada kain batik. Akhir, bahan yang digunakan dalam membuat batik adalah kanji. Kanji digunakan untuk mengkilatkan kain batik. Kesimpulannya, seni batik ini seharusnya dapat menjadi jati diri terutama kepada bangsa dan warisan tradisi. Kita perlu mengambil kira dengan sangat keras berkaitan seni batik supaya tidak akan lapuk di tengah zaman. Di masa akan datang, generasi muda akan menghargai seni batik ini dan berbangga dengan warisan terdahulu yang telah dipelihara selama ini. Kini, tiba waktunya industri batik turun-temurun tempatan perlu dikomersialkan sehingga meliputi global. Moga warisan unggul negara ini akan tetap terpelihara supaya keindahan batik yang terpancar tidak dipalingkan antara bangsa dan tidak akan dilupakan oleh generasi yang akan datang.